Halo YouTube, apa kabar? Di depan kita ini udah ada darbuka yang mau kita setel, tapi mikanya udah tinggian. Jadi kita perlu sesuatu buat ngeganjel mika tersebut. Seperti apa asiknya? Stay tune. Perfect. Nah, dan ini dia. Kita taruh mikanya. Habis ini, masukin ganjel secukupnya. Dan juga bumbu. Siap lur. Oke, pertama kita kencangkan baut sedikit aja lur. Sampai bautnya terasa menggigit, aliasnya si Mika sudah tertarik oleh rimnya lur dan agak terasa berat. Setelah dirasa sudah menggigit semua, kita kencangkan dengan model teknik plus lo. Oke, kita seimbangkan suaranya dan ini suara yang sudah seimbang. Lalu kita siap lanjut ke penyetrikaan. Oke, setrika sudah siap dan kita mulai setrika deh sekarang. Jadi mau sedikit cerita lo. Dulu ada cerita dari temen, ada yang beli Mika Remo seharga 350.000 dan itu dia tuning sendiri mikanya dengan cara digosok seperti ini lho. Tapi kemudian katanya dia tuning tapi tidak pakai apa ini dasar sarung atau handuk apa atau apalah, dan alhasil mika itu sendiri robek kan. 350.000 itu melayang lho. Agak horor juga pas dengar cerita itu lor. Ya kelihatannya ini hal sepele, tapi mereka yang belum tahu harus tahu ini lor. Dan sudah jadi lor. Ini saya sengaja bikin berjarak karena kalau udah dirasa feelnya dapat, ya udah jangan terlalu dalam. Ini juga untuk menghemat mika. Juga karena serasa ada pijitannya lur kalau apa kalau dihantam lur. Rasanya kayak gimana gitu. Jadi ini saya amplas karena saya suka kasar lur. Maksudnya mika yang berkarakter kasar. Oke lur, ini sudah jadi dan ini hasil suaranya. Oke.
tadi video dari kami, Lur. Semoga bermanfaat. Semoga mika kalian yang sudah terbuang bisa dimanfaatkan lagi, Lur. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa makan. Lanjutkan hobi kalian. See you.